Raya telah selesai buat postmortem pilihan raya yang ke-14. Kenapa Pakatan Rakyat kalah pada pilihan raya yang ke-14? Ke-14! Yang ke-13 telah berlalu. Jikalau himpunan pada hari ini, sidang parlimen yang akan berlangsung tak lama lagi, tidak berubah peranan SPR. SPR terus menjadi baruah UMNO. Maka setiap kali pilihan raya, kita hanya buat postmortem. Kenapa Pakatan Rakyat kalah? Kalau kita tak ubah keadaan ini, rakyat tak bangun. Maka hadirin sekalian, kata timbalan pengerusi SPR, kemungkinan BN dapat 30% undi tetapi kekal memerintah Malaysia. Saudara-saudari sekalian, lihat apa yang berlaku sekarang. UMNO untuk dapat satu kerusi, mereka hanya perlu 16,000 pengundi. Kita Pakatan Rakyat nak dapat satu kerusi di Serdang perlu 130,000 pengundi. Kita boleh berbangga Pakatan Rakyat dapat 51%, BN 47%, tetapi kerusi banyak di pihak BN. Adilkah pilihan raya seperti ini? Adil atau tidak? Sekarang mereka main isu perkauman. Pakatan Rakyat memerintah, Cina ambil alih, Kit Siang jadi Perdana Menteri, Melayu jadi takut sebab Kit Siang jenis makan orang. Saudara sekalian, bila rakyat termakan dengan isu perkauman, UMNO akan mengarahkan SPR pindahkan lagi orang Cina keluar dari lembah pantai, menguni di Siputeh, Melayu Siputeh dipindah ke lembah pantai. Pilihan raya akan datang, lembah pantai kemungkinan akan kalah. Siputeh majoriti DAP 60,000. Apa arti 60,000 satu kerusi? Betul atau tidak? Lihat sekarang hasil persempadanan yang dibuat tahun 2004, UMNO perlu 25,000 pengundi untuk satu kerusi di Padang Rengas. Waktu itu paling pengundi 85,000. Pakatan Rakyat menang satu pengundi 85,000, UMNO menang hanya 25,000 satu kerusi. Maka setiap kali pilihan raya, tugas kita buat postmortem kenapa kalah. Media langsung tidak adil. Sebulan sebelum pilihan raya, TV3, RTM, TV8, TV9 maki Pakatan Rakyat. Betul tak? Bukan takat maki Anwar Ibrahim seorang, dengan aku-aku kena maki. Hadirin sekalian, bolehkah kita jawab melalui media itu? Boleh atau tidak? Kita lihat, kita akui berlaku peristiwa Lahad Datu, polis terbunuh. Kita akui ada pembunuhan, ada peperangan. Tapi UMNO gunakan isu Lahad Datu untuk menyelamatkan Sabah. Mereka eksploit isu Lahad Datu. Lepas pilihan raya,
Tuan-tuan tak dengar lagi isu lahat Datuk sekarang. Betul ke tak? Mana dia lagu? Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Ada atau tidak lagu itu lagi? Kalau tidak, setiap malam sebelum pilihan raya, tekanda di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Ada lagi atau tidak lagu itu? Bahkan mereka yang ditangkap oleh polis bergelar Dato' Sri karena terlibat dalam peristiwa lahat Datuk menjadi calon dalam pilihan raya. Inilah permainan media, permainan UMNO melalui media. Saudara-saudari sekalian, saya darakan menjadikan bersih ini anak kami. Bersih lahir di atas riba Abang Mat bersama dengan Datuk Joe dan lain-lain. Kami tuntut daripada 4 perkara menjadi 8 perkara. Di antaranya integriti institusi awam. Sekarang institusi awam semakin teruk. Betul ke tidak? Lihat SPRM tugas menyiasat rasuah beri kepada AG untuk mendakwa. Mereka siasat Benghok, Benghok jatuh bangunan mati. Mereka siasat Sabrini, pegawai custom Sabrini jatuh bangunan mati. Boleh tak SPRM siasat Taib Mahmud? Boleh atau tidak? Dia kata dia tak mau beri kerjasama. SPM boleh siasat atau tidak? Kalau SPM siasat Taib Mahmud, SPRM akan jatuh bangunan mati. Oleh itu, boleh tak SPRM menyiasat Tun Mahathir Mohamad? Tun Mahathir menghasut pula rakyat, menghasut kerajaan Najib bertindak keras kepada pembangkang. Dia lupa pembangkang sekarang kerajaan minoriti Najib Tun Razak. Saudara sekalian, SPRM yang hilang wibawanya, apa kita nak buat? Kita dah report polis, dia tak peduli. Bercakap dalam parlimen, dia tak peduli. Melainkan institusi seperti ini, rakyat hanya ketawa. Mari kita ketawa kepada SPRM. Ha! 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 Itulah. Hadirin sekalian, kita lihat kebangkitan rakyat perlu. Kita mau keamanan. Kita tidak mau kekerasan. Kita tidak mengangkat senjata. Mana kita ada senjata? Yang ada hanya senjata asli.